Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membina simple ataupun modul PDPI yang ringkas saja dengan menggunakan Telegram bot. Okey, mula-mula sekali kita perlu ada install Telegram seperti ini ya. Nah, ini adalah simbol dia yang kita klik. Dan kemudian kita perlu menaip Manybot. Manybot. Okey, saya terus terangkan ya. Terus kepada hands on. Okey, ini Manybot disebabkan saya pernah menggunakan Manybot, so dia penuh seperti inilah. Sekiranya belum pernah menggunakan Manybot, dia akan kosong. Jadi yang ni yang saya dah pernah guna. Jadi saya akan klik start sini ya. Start. Okey. Welcome, please choose your language. Untuk membina modul menggunakan Telegram bot, kita perlukan tiga jenis bot. Yang pertama adalah Manybot dan yang kedua adalah bot father dan yang ketiga adalah bot yang kita akan bina. Di mana yang ketiga ini adalah bot yang kita akan beri kepada pengguna ataupun pelajar kita. Apa beza antara tiga ni, Manybot, bot father dan bot yang kita bina? Manybot adalah tempat kita create ataupun kita mengikut arahan yang diarahkan oleh bot father. Jadi kita kena ada Manybot, bot father dan juga bot yang kita create sendiri. Okey, bot yang kita bina sendiri. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, yang ini kita pilih bahasa Inggeris. Okey. Kemudian kita perlu create a new bot dahulu. Okey, dah kita tekan create new bot, itu adalah step yang paling pertama sekali. Lepas kita tekan start, kita dengar ikut arahan saja, create a new bot. Kemudian kita akan pergi ke, okey, arahan dia akan keluar, go to bot father, press his name to do that and then press send message if it needed. Okey, apa yang kita perlu buat di bot father nanti? Kita kena create a new bot with him. Guna use new bot command inside bot father. Kemudian kali ketiga kita kena copy the API token that bot father will give you. Nanti bot father akan beri kita satu API token dan kita perlu copy ianya ke sini semula. Come back to Manybot and send the copy API token here. Supaya bila kita paste di sini kita boleh klik I've copy the API token here. Okay. So kita kena cari bot father, type bot father. Okey, dah nampak dah. Ni dia ada simbol gambar lelaki tu ah. So ini adalah paparan bot father. Di sini apa yang kita perlu buat adalah new bot. Ada sekali. New bot. Yang ni kita boleh pilih dia punya menu. Okay. Di sini saya nak pilih new bot. Okay. Ataupun sini dah ada create new bot. Okay. New bot ni maksudnya kita nak create new bot lah. Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for you for your bot. Jadi kita nak bagi nama kepada bot kita. So saya nak buat modul PDPR Cikgu Yani. Contohlah nama dia modul PDPR Cikgu Yani. So saya enter sini. Okay, good.
Now let's choose a username for your boots. It must end in boot. Ah, dia mesti ada. Dia nak kita buat komen untuk username kita. Tadi komen untuk username kita mesti ada underscore dan bot belakang ni. Underscore. Jadi saya akan gunakan nama tadi lah. Dan kita perlu rapatkan lah modul PDPR. Okay. Kita buat pendek saja untuk ni dan kita type bot belakang. Ah, macam ni. Kita tengok sama ada dia huruf besar ni yang huruf kecil kita dia boleh detect ke tidak. Okey, boleh. So kita dah dapat link dia. So dia kata done, congratulations on your new board. You will find it a time ini. Jadi ini adalah link kita punya board. Kan cari cakap tadi kita ada mini board dan board father dan satu lagi board yang kita buat sendiri. Jadi board yang kita buat sendiri itu adalah inilah adalah link dia. Link inilah yang biasanya kita akan kongsikan ataupun share kepada rakan-rakan ataupun pengguna ataupun pelajar kita. Okey, kita boleh simpan kita punya link ini di mana-mana saja ataupun kita biarkan sini saja dulu. Dan tadi ada arahan yang kedua di mana dia minta kita copy paste API token kan. Ha, di sini kita ada API token, so kita boleh copy paste kan dia. Copy. Kemudian kita kembali semula kepada Manybot. So itu arahan yang diberikan oleh Godfather, Godfather. So di sini kita copy API token, okay, then enter. So enter. Kemudian kita bolehlah klik I've copied the API token. Okay, tengok apa lagi arahan yang dia keluarkan. Okay, token for modul PDPR bot kita telah diterima. Jadi kita boleh buka sudah ni. Ini last step. Write a few about model model bot. What it does it do? Kita kena buat sedikit macam welcome lah, welcome statement ataupun pernyataan tentang kita punya model ni ataupun kita punya bot ni. So saya saya nak mana? Okay, kita cari dia punya emoji tadi, mana pak emoji tu? Oh ni, yang ni emoji. Okay, kita boleh letak bunga lah kat situ. Bunga ataupun bunga yang panjang-panjang ni. Ha ni. Eh, jap. Tengok dia dah marah. Okay, okay, okay. Cancel, cancel. Cancel. Okay. Okay, kalau dia dah macam tu, kita kembali kepada ni lah. Create a new bot tadi. Create a new bot. Okay, kembali kepada God bot father. Sebab kita dah buat kesilapan tadi kan. Dia rasa ni kita boleh ni kot. Okay, new bot, new bot. New bot. Okay, pilih nama lain lah. Modul Cikgu Yani. Okay, modul Cikgu Yani, okay. Itu. Okay, kemudian kita kena buat dia punya command punya username lah. Modul Cikgu Yani
Underscore bot. Underscore bot. Okey, dia akan keluar. Ini kita punya ni. Tadi yang tadi tu kita kena cancel lah. Okey, jadi kita ada API token yang baru. So kita ambil yang baru ni. Jadi kalau kalau kita ada silap sikit ah. Kita kena ni lah. Buat semula. Dia ada cara dia sebenarnya. Okey, kita paste sini. Dan kita copy sini. Oh ni, tengok. Sepatutnya saya ni. Okey, boleh. Okey. Write a few words. So saya nak cari emoji tadi kan? Okay, saya bertulis selamat, selamat, punya besar pula, selamat datang ke nota ke modul, ke modul digital cikgu Yani. Lepas tu tak lagi bunga tu. Mana bunga tu? Tak dua lah. Okay. Selamat datang ke modul digital cikgu Yani. Okey lah. Okey. Okey. Kita enter. So, lepas kita enter, dia kata, congratulations, your bot is ready. Invite your audience to your bot using this link. Now, you can send out updates to your subscriber using your post. So, sekarang kita nak pergi terus kepada modul yang kita create tadi. Ya. So, saya akan klik di sini. Ya. Klik saja ataupun kita type semula ataupun kita ambil dekat bot father tadi, tapi yang paling senang kita klik di sini sajalah. So ini adalah kita punya apa modul modul saya yang saya bina tadi. Jadi dia tulis modul cikgu Yani lah, yang tu jangan risau, kita boleh tukar nanti. So di sini kita cuma ada perkataan start sebab kita belum ada apa-apa lagi ya. Kita nak bina sekarang ni, kita nak bina button-button tu untuk menu utama dan menu sub menu, dan kalau boleh kita boleh sampai ke sub topik ah. Okey. Jadi hari ni saya nak bina model PDPR untuk fizik dan juga subjek sains. Okey, sebelum tu kita kena ni lah. Kita kena set up gambar dulu. Okay, bagaimana kita nak set up gambar? Okay, kalau kat sini kita boleh tekan klik start. Kita tengok apa arahan dia seterusnya. Okay. Okey, sebelum ni kita kena cari dulu ah. Kita nak set gambar. Kita pergi ke yang tu kita biar dulu. Kita pergi ke bot father. Biasa kalau yang tak berapa biasa dengan paparan ni, dia akan dia nampak macam kalut sikitlah. Macam saya walaupun dah lama tapi masih juga kalut.
Okay, di book folder kita nak set gambar untuk profile page kita. So kita kena cari arahan set user page ataupun kita boleh type set user page mana. Okay, di sini ada dengan pilihan ni kita boleh klik set user page. So kita nak buat untuk modul yang mana satu, sebab di sini cikgu dah buat banyak board ni, ada yang jadi ada yang tak jadi. So yang kita buat tadi adalah yang ini kan, modul cikgu Yani. Yang ni yang tak jadi tadi kan. Jadi yang ni yang dah siap. Okey, yang ni modul cikgu buat. Okey, saya pilih yang ni lah. Okey, send me the new profile photo for the bot. Tadi saya akan cari gambar lah. Gambar untuk bot saya. Okey, contohnya saya ambil base gambar saya dari akademi. Macam ini. Alright. Saya boleh type sini. Selamat datang semua. Jom belajar bersama Cikgu Yani. Okay. So, saya akan send gambar ni sebagai profile page saya. Okay. Success. Profile photo updated. Kemudian barulah kita pergi semula ke kita punya bot tadi ya, bot yang kita create. Mana kita nak cari dia punya link di bot folder ni juga ada. Ah, ni dia. Atas ni. Kita boleh cari di sini modul cikgu Yani bot ni. Kita klik, kita dah jumpa paparan ni tadi kan. Okey, kita dah jumpa paparan ni. Kemudian kita dah tekan apa? Belum ada tekan apa-apa. Cuma kita tekan apa tadi? Start. Kita baru tekan start tadi kan? Okay, kemudian kita nak create command. First sekali kita kena tekan custom command. Kita nak buat menu utama terlebih dahulu. Okay, you can create custom command that your bot will reply to predefined messages. So, mula-mula sekali kita kena ikut arahan lah. Create command first. Kita tekan create command. Command apa yang kita nak ni? Okay. Command kita adalah button kita lah tu. Contohnya cikgu nak buat fizik. Kena, kalau command dia kena ada garisan yang tu, yang garisan tu sebelum perkataan fizik. Nanti kita boleh ubah nama dia, tak jangan risau. Kemudian kita enter. Okay, dan save. Okay. Okay, maksudnya sebelum kita nak buka bahagian fizik tu, kita ada, okay, saya nak buat 3 menu di bawah fizik nanti. 3 menu. Jadi di sini saya kena tulis sesuatu lah. Saya nak letak gambar dulu. Okey, saya akan buat macam welcome note lah, welcome note. Sila pilih menu di bawah ini. Okay, then enter.
Dia lambat sikit eh. Enter. Okay, kita kena tunggu sebab ni, all file are completely uploaded before saving your command. Lain kadang-kadang dia lambat lah. Dia slow sikit. Kemudian dia akan keluar yang macam tadi ya, create command untuk kita buat menu yang kedua. Ini menu yang pertama. Ini masih menu yang pertama. Okay, ini mesti sebab gambar tadi itu belum upload sempurna sampai habis. Okay, sekejap. Kita tengok dekat board father. Gambar ni ya sebenarnya. Dia agak lambat sikit eh. Aduh, ini yang masalahnya. Kalau nak buat yang ni, kena sabar. Ni dah sadar ni. Kenapa saya dah tekan ke bawah. Ini saya boleh delete saja. Okay, tak apa, kita tengok dekat bufada, kita minta tolong help. New board. Okay, kita kena hantar new board. Di sini balik. Atau kita cancel saja. Kita cancel. Oh, memang dia dah stuck ni. Dia dah stuck. Okey, kemudian kita save. Ah, dia dah ni selesai. Okay, kemudian kita nak letak komand yang kedua ialah sign kan.
Okay, create command dulu. So tadi kita dah buat untuk fizik, kemudian kita nak buat untuk sains. Okay, sains, dan kemudian kita enter. Okay, untuk sains pun sama, kita boleh gunakan arahan. Macam biasa, saya sukakan gambar dulu ke depan ni. Okay, untuk sains sama juga, sila pilih menu anda di sini. Okay, biasa setup. Kemudian enter dan saya akan save depan ni. Di sini dia kita ada makan masa sikit lah. Mungkin dia nak upload gambar lagi lah. Nak buat gambar tu mungkin dia ada berat sikit. Okey. Okey, kita dah letak arahan ataupun apa-apa saja tulisan kat sini. Kemudian kita save ah. Kemudian kita save. Okey, kemudian you can continue attach message and file. Okay, sekarang sign juga successful create. So kita dua menu utama ni, saya nak create tiga menu utama di bawah fizik. Jadi saya nak letak notes, example dan video di bawah fizik. Okay, saya akan create command bagi nota dahulu. Okay. Nota fizik. Nota fizik. Jadi ini saya akan tulis nota fizik. Enter. Okey, perkataannya. Saya nak ambil gambar bunga ni lah. Untuk nota, sila pilih nota yang anda kehendaki. Okay, enter. Kemudian saya akan save. Jadi kita boleh tambah lagi tulisan di sini ya. Semua nota adalah rujukan berdasarkan daripada buku teks okay? Jadi semua nota adalah berdasarkan rujukan daripada buku teks. Kemudian kita enter. Dan kita tunggu untuk kita save lah. Okay, dia makan masa sikit sebab kadang-kadang line lah. Okay. Okey, kalau dia hilang tiba-tiba, dia ada di bawah ni sebenarnya. Okey, lepas ni kita boleh save. Dah banyak kita boleh tulisan sana. Save. Dan kita buat command yang seterusnya. Dia akan di sini ya.
Sini ya, kalau dia nampak macam hilang, dia sebenarnya berada di sini. Okey, dah kita save, kita create command untuk submenu yang kedua, latihan. Latihan. Lupa kena buat macam ni ya. Okey, latihan atau modul. Ah, latihan sajalah. Dulu. Kemudian enter. Tunggu arahan. Latihan fizik tadi ya. Okey, baru kita bagi apa? Tulisan. Kita ada ni. Sila arahan lah. Sila pilih latihan yang kamu kehendaki untuk ulang kaji. Okay, contoh ah. Kemudian cikgu nak ni letak lagi gambar dan cikgu akan enter. Kemudian lepas enter kita boleh save. Okay, kita boleh save. Then kita create lagi command untuk yang video ah, video. Jadi video kita type video. Video bawah ni. Kemudian dia akan kita enter dulu. Okey. Kemudian kita tunggu arahan seterusnya. Belum ada arahan tu. Okey, arahan tu dah keluar. Okey, kita baru dah kita boleh letak tulisan. Kita nak guna bunga ni lah. Sila. Sila pilih video yang anda kehendaki. Okey. Kemudian bunga penutup je. Kemudian baru cikgu enter dan barulah cikgu akan tekan save. Okey. So sekarang cikgu dah nampak dua menu utama, tiga menu di bawah, tiga menu di bawah fizik, tiga menu di bawah fizik. Kemudian cikgu nak buat ni ya. Kita dah ada, cikgu lupa letak ni tadi tanda dia. Patutnya sini kita letak video FZ, latihan FZ untuk sain lah. Kita ada dua. Jadi sain dan fizik ini akan jadi menu utama. Manakala yang latihan, video dan nota ni akan diletak di bawah fizik. Jadi sekarang cikgu nak buat menu utama dululah. Nanti kemudian baru cikgu akan masukkan komand yang seterusnya untuk di bawah sign. Kalau kita buat di sini semua pun boleh juga. Okay, untuk memudahkanlah cikgu buat semualah untuk di bawah sign jugalah. Okay. Komand so sign, kita ada nota, nota signs, nota signs. Okay, nota sign. Kemudian kita boleh enter. Dia punya step sama saja. Stepnya sama saja. Kemudian dia akan suruh kita sama ada kita nak letak picture terus, video ataupun teks. So macam biasa, cikgu akan letak satu gambar dan bagi komand, bagi arahan. Sila pilih nota yang anda kehendaki. Okey, kemudian letak enter dan cikgu save. Okey, kemudian kita ada video dan latihan untuk sign lagi belum kan? Okey, video dan latihan untuk sign. So kita create command dulu. Jangan lupa klik create command sebelum kita buat sesuatu ah. Okey, yang kemudian kita letak latihan. Latihan untuk sign. Ok.
Okay, dia kena rapat lah. Tahan untuk sign. Okay, kita enter. Tunggu rahan. Kalau nak cepat, tekan bawah ni. Okay, baru kita tunggu arahan untuk tu arahan dia keluar. Baru kita pilih gambar. Gambar yang ni lah. Okay, sila pilih latihan yang anda kehendaki. Okay, kemudian pilih lagi gambar tu. Enter dan kita save lah. Save. Kemudian seterusnya untuk video lagi kan. Untuk video. Okay. Dia dah keluar. Baru kita akan create command. Kemudian kita buat command. Sepatutnya dia keluar satu lagi ya. Tak apa, kita type saja. Untuk video. Kejap lagi dia akan keluar. Okay, tu dah keluar. Untuk suruh kita masukkan command yang baru. Video sign. Okay, kemudian saya akan enter dia. Kemudian save. Tunggu lah. Okay, dia dah keluar save sana. Baru tekan save. Pastikan kita create command, isi command tu dulu, kemudian save. Create command, isi command tu dulu, kemudian save. So, kita dah ada 6 sub menu. Maksudnya 3 sub menu untuk satu menu. Saya ada create 2 menu tadi untuk utama. Kemudian 3 sub menu di bawah. So, saya boleh tekan save lah. Okay, kita tengok dia punya tu. Oh, untuk video saya lupa buat dia punya ni. Okay. Pandai pula dia tengok di kita tak siap. Sila pilih video yang anda kehendaki. Okay, barulah enter dan save. Okay, baru dia keluar yang semua tu. Okay, sekarang kita tunggu. Okay. Dia tak keluar menu banyak. Okay, dah. Dia kena push juga ni. Okay, sekarang kita dah ada 2 menu utama. Fizik dan sains. Dan submenu untuk fizik ada nota, video dan latihan. Latihan ni latihan sains. Eh. Ini adalah kepunyaan ini ya. Eh. Latihan fizik adalah yang ini. Ah, jangan salah. Ha. Jadi yang fizik cikgu tak labelkan fizik. Yang sains cikgu labelkan. Okay, sekarang kita nak set menu. Menu utama dahulu. Okay, dekat board kita ni kita nak bina item menu utama dulu. So, kita tekan configure main menu. Kita nak buat main menu. Jadi, kita tekan configure main menu. Okay. Bila kita dah tekan configure main menu. Mana? Mana satu kita punya main menu? Kita kena klik mana satu main menu kita. Jadi, sains dan fizik saja kan? So, kita tekan sign. Then, kita tekan yes supaya kita tahu. Okay, sekarang. Lepas cikgu tekan sign. Apa yang hilang? Okay, you can customize the user menu layout. Select an element to move, rename or delete it. Jadi cikgu akan add menu item di sini. Add menu item. Alter tekan 2 kali pula. Add menu item. So um,
Choose any available command to add it to the menu. To add it to the menu. Okay. Ni tadi ya, bawah ni dia. So, cikgu nak sign tadi kan? The menu utama yang pertama. Sign. Okay, barulah kita boleh buat title yang cantik. Okay, panjangnya cerita cikgu. Okay, kalau nak buat title yang cantik, kita cari gambar yang cantik jugalah. Mana gambar cantik? Button pun mana ni? Emoji, gambar emoji. Cikgu suka bunga. Jadi kita kena cari bunga. Ataupun buah-buahan pula. Comel juga. Okay, pizza lah pizza. Pizza. Modul sign. Okay. Tutupkan dia dengan pizza. Modul sign. Okay, contoh. Okay, kita dah ada title untuk new menu kita yang pertama. Apa lagi ya? Saya nak tambah. Okay, itu je lah. Okay, enter. Kita dah enter. So, nanti di bawah modul sign ni. Ah, ni lah modul sign ni. Ah, nanti ada dia punya sub menu. Okay, command was successfully add to the menu. Okay, kemudian select an element to move, rename or delete it. Okay, sekarang dah nampak kan? Dia dah ada dekat dekat menu utama kita ni. So kemudian kita nak buat satu lagi menu utama fizik kan. Kita add menu item macam tadi. Tunggu arahan, klik ni lah untuk cepat. Add menu item kita. Kenapa dia tak keluar lagi ni? Oh, kita kena tekan sekali lagi kot. Macam tadi. Kemudian. Okay. Choose any available command to add it to the menu. Sekarang saya nak cari menu kedua. Yang utama. Fizik kan? Okay. Fizik. Kita dapat fizik. Nanti dia suruh kita tukar nama. Untuk kita letak dekat menu utama. Okay, kita tunggu dulu. Yang ini yang tinggal ni tadi semua adalah siapa? Okay, provide a title for the menu item. So, kita nak pilih sosis lah. Burger lah. Burger untuk fizik. Modul fizik. Modul fizik. Kita pilih burger. Okay. Kemudian kita dah dapat, kita enter sahaja. Okay, bawah ni tinggal apa lagi? Kalau tengok, sign sudah diambil tadi kan? Jadi, sign dah terhilang lah kat bawah ni. Tinggal fizik lagi masih. Sebab sign dah kita masukkan ke dalam menu utama. Okay, sekarang command was successfully add to the menu. Okey, kemudian yang lain tu tak perlu. So sekarang saya dah ada dua menu utama kat sini. So modul sign dan modul fizik. Sekarang kita nak letakkan setiap tajuk yang saya dah buat tadi di bawah setiap menu utama ni.
Okay? Di bawah setiap menu utama. Jadi kita add menu item yang pertama dulu. Sekarang saya nak letak nota dahulu. Okey. Dia dah keluar. So kita cari nota untuk sign dahulu. Sign ke tadi? Okey, sign kan kita buat tadi dulu. Okey, nota untuk sign. Okey. Nota untuk sign, dia akan suruh kita tukar title dulu nanti ya. Okey, dia dah keluarkan provide a title for new menu item. So kita boleh tulis cari buah dulu. Cari buah anggur. Okey, kita boleh tulis sini title di bawah sub di bawah menu, sub menu ni ya. Nota. Nota. Nota sign tadi kan? Nota sign. Nota sign. Okey, enter. Tunggu lagi. So, nota sign kat sini tadi dia akan hilang ah. Alright, dikata successfully. Kemudian kita akan add menu item yang lain pula. Kita ada latihan tadi kan? Latihan. Tunggu arahan dulu. So, nota saya ni kita letak di paparan utama dulu. Nanti kita akan ubah dia. Okey, latihan sign. Mana latihan sign? Okey, ini latihan sign lah. So, latihan sign. Nanti dia akan suruh kita tukar nama. Dia makan masa juga ni. Okay, provide a title. Kita guna strawberry lah sekarang. Okay, sekarang latihan. Latihan sign. Ha, ni saya baru ajar buka dia punya ni ya. Belum isi lagi ya. Belum isi kandungan dia. Saya baru buka menu dia. Okay, kita kena tunggu arahan seterusnya. Okay, now command was successful. So, kita nampak sini ya. Paparan menu utama ni dah ada 4. Okay, sekarang kita nak add menu item lagi untuk video. Video. Okey, kita cari kat sini. Mana lagi belum tadi? Ni. Video sign kan? Atas tu rasanya video fizik tu. Ni video sign. Okey, video sign. Kita tunggu dia suruh kita tukar provide new name. Dia suruh nanti. Okey, dia dah suruh. Kita ambil cherry pula. Video sign. Okay. Tak lagi cherry. Dan enter. So, yang ni saya tak akan buat habis lah. Cuma saya nak tunjukkan cara kita buat paparan menu dia. So, di sini saya dah siapkan model sign, model fizik, nota sign, latihan sign dan video sign. Maksudnya saya belum buat paparan untuk submenu bagi fizik. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak masukkan
submenu ni di bawah menu sign. Ada tiga. Okey, mula-mula sekali. Klik add menu. Okey, nampaknya macam alang-alang pula. Kita buat je lah. Okey, kita ambil video untuk fizik ya, untuk fizik. Video. Okey, provide title. Video untuk fizik kita letak ni lah, Pringles. Video fizik. Okey. Apa sangat. Okey, video kita ada dua lagi latihan dengan nota fizik kan. Okey, komand dah masuk. Tengok. Kita dah ada video fizik, kita tambah dua lagi. Alang-alang kita habiskan. Okey, add menu. Okey, nota. Nota fizik. Ini kita nak cari apa? Cosine lah. Cosine. Nota. Nota. Fizik. Nota. Okay, sekarang kita dah masukkan komand tu dengan sukses dan tinggal last lagi ya, latihan. So kalau tengok yang last tinggal satu je lagi, kita nampak satu je lah. Ha ni, tinggal satu ni. So kita klik saja latihan tu. Alang-alang kan. Tunggu arahan untuk tukar tajuk. Okey, kita pilih wafer lah. Refer untuk latihan fizik. Okey, enter. Tunggu. Alright. Sekarang kita dah ada semua menu di sini. Okey, sekarang kita nak masukkan submenu di bawah menu utama. Kalau kita nak buat panjang-panjang lagi pun boleh. Di mana ada subtopik masuk dalam submenu, submenu tu pula masuk dalam subtopik. Okey, sekarang kita nak masukkan nota sain, latihan sain dan video sain di bawah modul sain. Okey, tengok kita ni macam kesilapan lah yang kita buat ni. So, sepatutnya kita kena ada dua menu utama saja. So, mula-mula sekali kita buat settlekan nota sign dulu. Kita just click nota sign. Okey, dia akan keluar macam ni. Sebab kita nak letak kat mana tadi? Model sign ke model fizik? So, kalau nak letak model kat model fizik, kita letak sini lah. Kita nak letak atas ke? Nak letak bawah ke? Nak letak kanan-kanan dia ke? Ataupun kiri? So, cikgu akan letak di bawah dia lah. Di bawah ni ya. Okey. Cikgu akan letak bawah ni untuk nota sain tadi. So, nota sain sudah pun berada di bawah ni ya. Ada. Kan ya, nota sain. Okay. Klik lagi sekali. Kita tengok mana kita nak letak dia. Okay.
Adakah nota sains itu sudah pun berada di dalam modul sains? Klik sekali lagi. Jadi kita ada modul sains dan ni lah semua dah ada ni. Okay, kita boleh scroll ke bawah ni. Okay, nota sains ni kita nak masukkan ke dalam ni ya, sains ni sebenarnya. So, saya cuba klik sekali lagi. Add menu item. Okey, sekarang saya akan masukkan nota sains ni ke di bawah modul sains. Saya cuma klik sahaja nota sains. Kemudian saya pilih belum lagi ya. Tunggu dia ni. Sila pilih nota yang anda kehendaki. Saya okey. Okey, ini contoh nota sains yang dah kita masukkan di bawah modul sains. Okey, seterusnya kita nak masukkan latihan yang lain pula. Latihan dan video di bawah modul sains. Sekejap, dia lambat sikit. Okey, sekarang saya nak masukkan latihan sains pula di bawah modul sains. Klik latihan sains. Tunggu arahan seterusnya. Okey, dia dah keluar. Kita nak masukkan ke dalam modul sains. So, klik ke modul sains. Dan kita pilih di dalam ni. Bahagian atas. Kita ada banyak pilihan. Kiri, kanan, bawah. Dan atas. Dan tunggu arahan seterusnya. Okay, sekarang kita boleh lihat latihan sains dan nota sains sudah berada di bawah modul sains. Okay, sekarang kita pergi go back. Ada video lagi kan? video sains lagi yang kita belum masukkan ke dalam modul sains. Kita tunggu sekejap. Okey ni ya. So, tadi kita dah masukkan nota dan latihan sains di dalam modul sains. Sekarang tinggal video sains. Yang di bawah ni adalah untuk fizik punya modul. So, kita tinggal video sains saja lagi. So, kita klikkan video sains. Tunggu arahan seterusnya untuk kita masukkan posisi dia nanti.
Okay, kita klik modul sign. Okay, kemudian kita letakkan posisinya di sebelah ni lah. Okay, ini untuk modul sign tadi kan. Okay, di sini tengah-tengah ni lah. Kita boleh pilih posisi dia. So, sekarang di dalam modul sign kita dah ada latihan sign, latihan sign, nota sign. Dan okey, kita ada salah kesilapan satu ni, latihan fizik dah termasuk. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan movekan dia. Okey, kita klik latihan fizik. Satunya latihan sain lah tadi. Okay, latihan fizik ni kita akan remove daripada modul sain. Okay, remove from menu. Okay, tak apa, nanti kita remove. Kita masukkan semua dulu modul sign tu tadi ya. So kita dah ada, kita cuma belum masukkan video video sign kan. Okay, kita masukkan video sign ke dalam modul sign tadi. Okay, modul sign. Kemudian kita dah termasukkan latihan fizik. Letak sini. Okey, sekarang kita dah ada video sign, latihan sign dan nota sign. Dan sekarang saya nak keluarkan latihan fizik ini pula. Keluarkan dia daripada ni supaya dia boleh masuk ke fizik. Saya klik sekali lagi. Masuk ke menu fizik tadi ya. Okay, remove from menu. Okay, sekarang saya dah betulkan modul sign. Dalam modul sign mesti ada video sign, nota sign dan latihan sign saja. So sekarang kita akan masukkan modul fizik pula. Okay, modul sign dah settle. Modul fizik pula kita masukkan. Okay, dia hilang terus lah. Kita ni latihan fizik tu. Okay, tak apalah. Okay, ni modul fizik. Jadi video fizik ni kita akan masukkan ke dalam modul fizik. Klik pada modul fizik dan klik pada tempat kosong tu. So video fizik sudah pun masuk. Okay. Kemudian kita add lagi menu. Latihan fizik ada di sini rupanya. So dah masuk. Oh, okay, bagus. Kemudian add menu lagi. Untuk kita masukkan video. Video tak masuk lagi. Video fizik, latihan fizik dah masuk.
Kita belum masukkan nota. Nota fizik. Okey, nota fizik ada di depan ni. So, kita klik nota fizik. Klik mode fizik. Dan kita letak atas ni lah. So, sekarang ni semua dah ada. Nota fizik, video fizik. Latihan fizik juga dah ada masuk dalam modul. So, kita dah settle. Okay. So, kemudian kita nak tengok menu utama dia lah. Ini adalah menu utama. So kalau kita klik modul sain, okey. Okey, kalau kita klik modul sain dia akan keluar. Dia akan keluar video sain, latihan sain dan nota sain. Okey, kalau kita klik modul fizik. Klik lagi sekali. Dia baru dia akan keluar nota fizik, video fizik dan latihan fizik. Okey, rasanya sampai situ sajalah perkongsian saya hari ini. Bye-bye. Jadi, kita boleh lihat paparan sebenarnya seperti ini ya. Kalau kita type modul, sebab ini adalah main menu. Kita tekan modul sign, dia akan keluar. Sila pilih menu anda di sini. Semoga bermanfaat kepada semua. Tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Yang ini adalah kesilapan yang saya buat tadi. Saya diri tak boleh. So, nanti kita boleh tekan video sign. Sebelum dia keluar video, dia akan suruh kita pilih. Sila pilih video yang anda kehendaki. Kemudian latihan sign. Sila pilih latihan yang anda kehendaki. Dan nota sign pula. Sila pilih nota yang anda kehendaki. Yang ini saya akan buat tutorial untuk next video lah. Cara mengisi ke dalam boot ni. So, go back. Kita boleh pilih modul fizik pula. Dalam modul fizik ada 3 juga ni. Ni paparan yang berbeza. Okay, contohnya modul fizik, sila pilih menu di bawah. Tengok ni adalah kesilapan yang saya buat tadi. Tak apa, nanti kita boleh delete ni. Okay, nota fizik. Okay. Sila pilih nota yang anda kehendaki. Semua nota ada bersama. Sila baca dengan teliti. Okay. Video fizik pula. Sila pilih video yang anda kehendaki. Kemudian latihan fizik. Sila pilih latihan yang kamu kehendaki. Okay. Go back semula untuk sampai ke menu utama. Itu saja. Bye-bye. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton.